Hai, kembali lagi di Aroma Tanah The Series. Oke lanjut, setelah nunggu gypsumnya mengeras, kini saatnya kita buka. Wah, lihat ada yang bocor sedikit. Tapi gak apa-apa deh, kita copot dulu aja penyangganya, lalu dirapihin. Sekarang kita buat kuncian antar bagian cetakannya dulu, kayak gini nih. Kalau masih belum kebayang ini untuk apa, nonton dulu aja ya. Nah, sekarang saatnya kita olesin minyak sebagai separator atau pemisah biar nanti antara satu bagian cetakan dengan bagian yang lainnya tuh nggak menyatu. Lanjut, kita pasang lagi plastik fibernya. Dan tuang lagi deh gypsumnya. Jujur capek banget ya bikin cetakan tuh karena prosesnya detail dan berulang. Nah, dua bagian cetakan udah jadi. Kini kita olesin lagi minyaknya nih untuk bikin bagian ketiga cetakan. Dan akhirnya, tuang gypsumnya untuk bagian